Nomor berapa? Junta Bol Darulis Bahabul, nomor antrian nomor 12. Nomor 12. Baik. Kami persilakan kepada kedua calon wakil gubernur untuk kembali duduk di tempat. Kalau bisa di sini saja tidak apa-apa. Terima kasih banyak, terima kasih. Ya, berdasarkan tata tertib dan mekanisme pengundian penetapan nomor urut, bahwa kesempatan untuk pengambilan nomor urut pasangan calon dimulai dari nomor antrian paling kecil. Sebelum dilakukan, saya bacakan terlebih dahulu pasangan Bapak Beva Jijibalon SCBSI dan Nathan Pahabol SPD nomor antrian 6. Maka diberikan kesempatan pertama kepada Bapak Beva Jijibalon, dipersilakan depan langsung membuka mengambil. Silakan berdua. Dalam Pak calon wakil gubernur, Bapak Dr. Pahabol, silakan beri sama-sama. Ya, silakan ambil, tapi berdiri, pegang saja berdiri dulu. Agak, pegang saja, agak geser sedikit. Pasangan Dr. Honor Klausa John Tabo SCMBA dan Dr. Ones Pahabol SCMM nomor antrian 12, silakan mengambil pasangan calon gubernur, silakan ambil. Tadi wakil gubernur tadi sudah, sekarang bagian calon gubernur, silakan. Kesempatan kedua diberikan. Ya, silakan berdiri. Selanjutnya untuk antrian pertama, kami undang untuk membuka dengan pasangan calon. Dipersilakan membuka. Silakan dibuka setelah Pak Beva dan Pak Nathan, dan dilanjutkan dibuka oleh Pak Beva. Silakan dilanjutkan dengan pembukaan oleh Thank you.
Ya, sebelum ini kita tunggu foto bersama dulu dengan kandidat. Ya pemirsa, kita baru saja mengikuti pengundian nomor urut Pilkada calon gubernur Papua Pegunungan. Kita melihat pasangan John Tabo dan Ones Pahabol mendapat nomor urut 1, sementara pasangan Beva Yigi Balom dan Nathan Pahabol mendapat nomor urut 2. Pilkada Papua Pegunungan hanya diikuti oleh 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.